isinya pop it guys. Ini Samantha punya kalender, ada muka Samantanya. Guys, ternyata semuanya ini. Ini namanya bukan Natal. Ini kita berenang di dalam tas. Ayo ditata dulu. Siapkan ya. Jangan lupa kalendernya. Ciluk. Wah, teman-teman jumpa lagi sama Samantha dan Mama. Hari ini sesuai requestnya teman-teman nih, banyak yang request kita mau room tour kamar Samantha. Sudah di sini ada kamarnya Samantha sesuai requestnya teman-teman ya. Samantha room tour dong. Langsung aja kita masuk. Sudah, welcome to Samantha room. Nah inilah kamarnya Samantha yang masih kosong guys, dan yang masih kosong. Jadi kemarin kita ke informal beli kan, udah nonton kan pasti kan, terus ini udah datang dan sekarang kita mau tatain kamar Samantha. Come on. Nah di sini nih, di sini ada barang-barangnya yang belum ketata, memang masih berantakan sekali nih, banyak tas-tas, koleksi tasnya. Terus nah itu tuh spraynya tuh, tuh yang merah, yang pink. Pokoknya Samantha tuh pasti carinya yang pink guys. Yuk kita mau langsung tatain. Yuk nih, kita tadi beli di Informa juga nih satu set. Kita mau buka spraynya. Iya, jadi udah satu set sama bonekanya guys. Terus di sini ada bed covernya. Spraynya mana? Ini spraynya di dalam. Terus dapet ini bantal juga. Ini ininya lucu. Ih, dapat bantal ini sama bantal boneka. Nih. Yuk kita langsung pasangin dulu spraynya guys. Nah, ini spraynya udah kita pasang dan juga dapat bed covernya. Jadi kalau ada kasih. Iya, kalau mau selimutan bisa. Tuh. Tuh kan. Nah, ini bantalnya guys. Kita udah siapin juga. Terus ini tadi dapat bantal langsung dari set-setannya. Nah, ini buat kasurnya udah. Tapi ini masih kosong. Tuh. Baru kasurnya doang dan di sini masih benar kosong, cuman ada tulisan Evelyn Samantha doang tuh. Lampu. Mau kita isi apa ya? Bingung loh. Boneka tas. Oke, yuk kita coba cari guys. Ya ini lihat nih, tas Samantha itu banyak banget sampai Mama tuh bingung mau taruh di mana. Tapi kayaknya kita mau taruh yang kecil-kecil dulu nih. Kayak ini nih. Nih. Stiker. Ini ada stiker-stiker jurnal viral itu. Terus ini ada buku-buku guys. Tas sama ini nih. Ini ada kado juga dari teman Samantha nih. Nah, kita taruh ini di sini guys. Nih. Jurnalnya di mana? Wih. Jurnal-jurnalnya mau kita tata di sini nih guys. Nih, ya, taruh sini ya jurnal-jurnalnya Samantha. Ini aja deh. Terus ini buku-bukunya taruh sini guys. Tuh. Ini baru sedikit sih ya. Ini pena-pena tulis-tulis di sini ada nih. Oh iya. Ini guys nih, udah ada yang dimasukin Samantha ke sini nih, buku-buku belajar dia juga. Nih. Sini juga. Ini apa isinya? Buku juga? Enggak. Astagfirullah. Mainan. Isinya pop it, guys. Ya ampun ya, biasalah ya anak ya. Nah, nggak lupa juga silver play buttonnya Samantha. Kita mau taruh di sini guys, muat nggak ya? Muat. Oh muat guys. Tuh. Nah ini kita juga mau Natal lagi guys ya. Ini kayaknya Samantha butuh lampu belajar nih. Biar nanti itu lampu tidur aslinya. Ya bisa sih buat lampu tidur. Dan ini Samantha punya kalender, ada muka Samantanya. Tapi bulannya Agustus. Nah gak apa-apa ya, kita taruh di sini biar cepat Agustusnya gitu. Terus nih masih ada buku-bukunya. Bukunya ditaruh situ. Oh ya, buku mau taruh sini lagi ya. Oke. Taruh di sini. Oh, ada yang ketinggalan dari tadi. Ini meja belajar duduk. Aduh, duduknya di mana? Kita ambil dulu deh ya. Nah, guys. Kursi belajarnya sobat. Mantap.
Jadi kemarin juga kita cari yang ada unicorn. Pink unicorn nih, ada unicorn. Kemarin ada yang rainbow ya? Iya, kemarin tuh ada yang rainbow guys. Tapi Samantha gak ambil itu karena ini tuh dipakai gaming sama Samantha. Jadi kan ada hijaunya itu pagi itu. Nanti kena green screen. Jadi green screen itu kalau kita mau edit background itu nanti kursinya hilang kalau hijau. Jadi kita ambilnya yang full pink. Padahal Samantha tuh pengen banget yang pelangi itu. Oke, ini udah meja belajarnya udah. Dan tau gak guys ini nih? Jadi ini tuh kado-kado dari teman-teman Samantha yang belum Samantha unboxing guys. Memang belum kita unboxing, nanti kita bakal video unboxing sendiri. Terus banyak nih kado-kadonya belum kita buka. Kita mau lihat atas. Kalian penasaran gak? Yuk sini. Ini beban bisa sampai ratusan kilo. Ini ada stikernya. Iya, ini tau gak? Ini baru pindahan tapi udah ditempel stiker sama Samantha. Tuh kan di situ ada mainan-mainan Samantha. Nah ini bagian atas tuh bisa buat kasur juga. Karena Samantha tidurnya di bawah, jadi ini mama kosongin nggak mati. Tapi nggak apa-apa, aku sambilin kasurnya. Padahal tadi minta turunin dulu, minta naikin lagi. Capek. Nah terus di sini tuh ada rak-rak juga guys nih. Tapi isinya masih kosong. Tapi ini mentok loh guys. Terus di sini bisa dibuka nih. Nih, enggak bisa dibuka, jadi buat nyimpen mainan, buat nyimpen peralatan. Ini ada green screen. Ini ada green screen. Atau biasanya kita syuting gaming di sini, guys. Tuh. Terus di sini bawahnya ada apa? Topi BTS. Oh, koleksi topi Samantha, guys. Terus bawahnya ada. Ada tas. Ya ampun, tasnya banyak banget. Itu udah tas, ini ternyata ada tas juga. Kita tuh dari tadi tuh belum nata tas loh. Gimana natanya? Ada tempatnya. Nih, tasnya banyak nih. Ada yang apa sih namanya? Koper. Terus ada yang poster. Pokoknya banyak deh. Ayo kita taruh semuanya di atas. Ada tas Pop It. Tuh guys, kita mau natain ke atas. Tapi temannya langsung bawa banyak. Padahal mama bisa bantu loh guys. Semangat. Ya, sampai satu-satu aja. Kan mama udah bilang. Ya. Guys, ini ada semuanya ini. Ini semuanya bukan nata. Ini kita berenang di dalam tas. Ayo ditata dulu. Ayo. Terus nih kita mau taruh ada Pop-It. Tas Pop-It guys nih. Yuk, ditaruh paling di ujung tuh. Nah. Terus ini tas Mickey Mouse. Tuh, ini tas terbaru dari Smeagol, guys. Ini seset sama ini nih. Tuh, seset tuh. Nah, guys, di sini juga ada tas Harry Potter nih. Sama seset ini mah. Seset sama tas bekalnya, guys. Samantha punya tas Smeagol yang set kucing. Tuh, banyak banget kan ada covernya, ada tasnya, ada kotak pensil sama kotak tas bekal. Kita taruh yuk sini. A few moments later. Nah guys, ini dia koleksinya Samantha, koleksi tas. Sebenarnya Samantha sama Mama tuh emang suka koleksi tas ya kayaknya. Iya. Mama kalau lihat yang lucu-lucu gitu pasti langsung beli. Karena lucu ya. Kalau yang bagus-bagus juga. Iya lah. Lucu kayak bakpao. Jadi kayak bakpao. Oke, yuk kita langsung turun. Koleksi tasnya udah kita tata semua. Mari kita langsung turun. Nah guys, di kamar Samantha juga ada kamar mandi dalam. Samantha tuh request pengen kamar mandi di dalam kamar. Jadi kita bikinin yang sesuai requestan Samantha. Pink. Ini ada wastafelnya pink, terus toiletnya pink, terus cuman ini yang kita gak ketemu pink. Apa showernya? Ya beginilah kamar mandi anak bayi. Mainannya banyak banget guys, ya ampun. Ada mainan Doraemon. Ini guys kamar baruku. Inilah kasur baru Samantha guys yang udah kita tata dan kita susun. Masih banyak sih PR-nya ya karena masih banyak kosongnya. Jadi kita cuma naruh sebagian-sebagian aja yang baru-baru Samantha punya. Nanti perintilan lainnya nanti aja lah ya. Oke. Teman-teman sekalian.